15 remaja di Kota Cimahi, Jawa Barat, terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian Senin 27 Maret. Mereka dilaporkan oleh warga Melong, Cimahi Selatan karena dinilai telah meresahkan dan membuat kebisingan saat hendak membangunkan sahur. Dalam aksinya, para remaja tersebut membawa sejumlah alat pengeras suara, pentungan, dan drum plastik yang diangkut menggunakan gerobak. Aksi para remaja tersebut dinilai telah berlebihan sehingga mengganggu ketertiban umum. Selain pembinaan terhadap para remaja yang umumnya berusia remaja tersebut, juga dilakukan serangkaian tes untuk memastikan mereka bebas dari obat-obatan terlarang. Terkait daripada laporan masyarakat itu, ya kami tindak lanjuti, mereka bawa ke sini, dilakukan pembinaan, ya, supaya tidak melakukan hal-hal yang serupa yang merugikan orang lain. Itu juga pembinaan bentuknya seperti kita sampai memberikan nasihat dan dipanggil orang tuanya ini yang sebelah kiri saya. Juga di tes urin, ya, dibikin pernyataan, dan disidik jari. Dari 15 remaja yang diamankan, satu di antaranya harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut karena membawa senjata tajam. Dari Cimahi, Jawa Barat, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan.